saya masih personel. Kali ini kita akan membuat tapak FZHQ yang baru ya teman-teman, menggunakan alat ekskavator jaki 110 ya. Pendalaman teman-teman untuk pembuatan tapak flatgate-nya ya. Kita dalamin dulu, kita bentuk dulu ya. Ini menggunakan alat standar teman-teman. Standar Hitachi 210. Ini banyak batu dalam ini. Dulunya sudah terbuat tapak flatgate teman-teman. Kita bongkar, kita perbaiki dengan yang baru ya. Sini di sinilah posisi flatgate yang lama. Kita geser sekitar 3 meter dari yang lama ya teman-teman. Yang lama sudah kita bongkar, itu tinggal sisa-sisa batunya aja di bawah itu, bawah sungai.
Pemasangan terucuk teman-teman ya, untuk penahan air. Untuk penahan air kita akan bikin apa flatgate ini. Awas ada ikan. Tim ISD. Asmin, ada buaya Min. Min, buaya. Pohon gelam kita tancapkan ke bawah ya, kita ratakan untuk penahan airnya ya, agar air ini kita bendung dulu ya, airnya kita bendung, kita buat rucuk dulu, nanti baru kita keruk. Asmin, tajam. Teman-teman, ini kita bikin terucuk kanan kiri ya. Setelah selesai sini, nanti tempat yang kosong ini yang sudah kita patok, kita pancang tadi ya, panjang 6 meter. Panjangnya 6 meter ini.
lebar 6 meter, kedalamannya 3 ya. Kita bikin seperti ini lagi nantinya. Lalu tengah-tengah kita keruk lagi 3 meter kedalamannya. Nah, baru kita cor pembuatan tapak blanketnya nanti ya. Ini awalnya kita tuju dulu agar airnya bisa kita bendung ya. Deras sekali teman-teman airnya ini. Airnya sangat deras. Ini kondisi air sekarang ya. Kondisi ketinggian airnya. Deras sekali airnya pasang surut di sini. Pas lagi surut habis ini. Airnya turun ke bawah. Ini dong pasang tinggi teman-teman. Ada balik kopi. Ada bosnya. Teman-teman ya, kondisinya ya. Airnya deras sekali ini. Guys, yang tiga ini dingin, kopinya enggak ada, guys. Oke, guys. Ambe oh kok beton ngene. Sukan ambe kok beton. Ya, apa itu ya? Gede nah. Ngambil kopi. Ngambil kopi dia balik. Maklumnya manajer SM ngambil kopi. Awas kena baket lagi. Haji tak mau tadi ya. Paksa bagi sekok ke mana. Pucuk kan ya. Boleh setengah apa kau jauh. Masuk kan ni cucuk ke? Jal kan ni? Enggak kan? Salah ke lah, maknya nyabut ni. Cucuk ke? Masuk ke lapai tu? Maknya nyabut seorang. Ini Bapak Mael ya. Dari Desa Ringkis teman-teman ya. Dengan Pak Alam ya. Alam Koneng. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita paku kekuatannya ya.
lalu. Lanjut, turunkan. Ayo cepat, ayamlah berkokok ini. Jangan tak sudah malam ini. Teman-teman, deras sekali airnya. Ini air sungainya deras sekali, teman-teman. Lagi pasang besar ini.
Batu semua tuh teman-teman. Banyak kali batunya tuh. Jalan lintas ya teman-teman, banyak kendaraan yang lalu lantang, jadi kita harus berhati-hati pekerjanya. Nanti ada mobil lewat, jadi kita harus berhati-hati kerjanya. Kalau ada mobil lewat kita harus berhenti dulu biar semuanya lancar ya. Rucuknya ya selesai, tinggal kita selesaikan lagi tahap kedua, yaitu pembuatan tanah atau timbun tanah di samping rucuk ini ya, atau pagar pembatas air ini ya. Baru tahap yang ketiga nanti kita akan mendalamkan yang di dalam pagar ini. Kita dalamkan sedalam 3 meter. Baru kita kosongkan airnya nanti ya. Ini air mulai rendah ya.